jadi ahlinya. One Stop Learning Center, One Stop Learning Center, IONS Ion. One Stop Learning Center, One Stop Learning Center, IONS Ion. Hi everyone, welcome to the webinar. Thank you for participating. Yeah, I hope that you can hear me. Yeah, I think it's all right. Just let me know if you cannot hear me. Kalau nggak bisa dengar, bilang ya di chat atau di mana. Okay, I'm Maria and I'm a teacher at IONS and I will be your host. And also I will share a few things related to study abroad. Maksudnya saya di sini akan sharing beberapa hal tentang berkuliah, bukan berkuliah, persiapan berkuliah di luar negeri. Tapi saya nggak sendiri dong. I'm not alone. I will be with my friend Miss Adiba. And, hi. Yeah, can you see her? A pretty lady over there. Oh, thank you, pretty lady too. How are you? Are you okay? Are you alright over there? I'm perfectly fine, although we cannot be together right now at IONS because I'm still at my hometown, but I'm glad to finally meet you guys here. Okay, I hope that you stay healthy. Okay, yeah, so Ms. Adiba will also share a few things about, what is it, scholarship interview, right? Yes. Yeah. Kenapa Miss Adiba dan saya? Why? The question is, why are we here? Yeah, because we both have experience. Kita berdua punya pengalaman dalam hal itu ya. We both have some experience. We did that already. Dan Miss Adiba ini kebetulan adalah seorang LPDP awardee or an LPDP awardee ya. Maksudnya penerima beasiswa LPDP. Jadi beliau adalah sumber yang pas untuk itu ya. Yeah, okay. Kalau saya sih saya okay. I got a different scholarship. Saya bukan awardee LPDP tapi saya punya pengalaman mendapatkan beasiswa atau tapi beasiswa luar negeri yang lain. Jadi saya juga bisa share sedikit tentang pengalaman saya. Okay, before we start, saya akan menjelaskan, I will explain how this webinar is structured. So the first one, I will talk about motivation letter. Jadi nanti di sesi awal saya akan menjelaskan tentang motivation letter. Kemudian in the second part, Miss Adiba will talk about the scholarship interview, like how to tackle the scholarship interview. Jadi untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara menghadapi interview beasiswa. Dan kemudian di sesi akhir nanti akan ada tanya jawab. So kalau kalian ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Kami akan dengan senang menjawabnya. Kalau misalnya tentang motivation letter atau interview silakan. Okay, alright. Or do you have something in mind, Miss Adiba? Again, I'm sorry, I couldn't hear you clearly just now. Oh, you can't hear me clearly. Oh, wow. Okay. Right, but what about now? Yeah, it's okay. It's good. All right. Pardon the audio, ya. Yeah. Maafkan kalau ada kualitas audionya mungkin kurang jelas. Just let us know, ya. Yeah? Okay. All right. Let's talk about motivation letter. Mari kita ngomongin tentang motivation letter. Sebenarnya motivation letter itu apa sih? Ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya. Okay, so motivation letter is an essay that we write in order to get a scholarship or a university. Jadi kalau kita mau kita mau kuliah di luar negeri atau mau dapat beasiswa, kita tuh harus nulis sebuah essay. Nah, esainya itu namanya motivation letter atau personal statement. Nah, itu isinya tentang apa? Of course, tentang diri kita sendiri ya.
bukan tentang orang lain. Jadi tentang kenapa kita itu worth it, kenapa kita itu harus mendapatkan scholarship itu atau harus mendapatkan letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas tersebut. Mungkin kalian masih membayang-bayangkan ya motivation letter itu kayak apa. Makanya ini saya akan share. I will share on the motivation letter. Okay, wait. Okay, here it is. Okay, yeah, mungkin. Okay, wait. Let me know if you can see my slide. Yeah. Yeah, I can see the slide. Ah, that's great. Yeah. Option. Okay, wait. Yeah. Share again. Okay, right. So, I'm giving you this bad motivation letter. Ini motivation letter yang jelek ya. Kenapa saya bilang jelek? Karena ini saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri untuk contoh ya. Mungkin kalian bisa saksikan sendiri mengapa ini jelek, right? Like, okay. If you see this one, like, okay, University of Cambridge. Ini typo ya. I very interested in that, like, okay, ini grammarnya salah, okay. To whom it may concern, kenapa saya merahin, karena ini tuh nggak jelas, ini kayak dia tidak riset. He or she doesn't do research, kepada siapa, gitu. And ini, misalnya, let's have a look at the second paragraph here, ya. I feel that I would be very suitable, because my friend tried it and it sounded fun. Jadi itu kayak okay, saya ngerasa saya akan cocok karena fun gitu. Jadi alasannya nggak kuat. Okay, ini kesempatan kedua. Kemudian I'm hardworking, intelligent, and responsible. This is why I believe I will be suitable. Blah blah blah. Okay, ini tidak baik karena kok nggak banyak penjelasan, tapi cuma bilang saya A, saya B, saya C gitu. Okay, this is bad. This is not good. Not a good example. Okay, that is why in the next part I want to tell you what you're supposed to make if you want to write a successful motivation letter, yeah. Okay. All right, jadi kalau motivation letter itu harus apa? The first one is you need to be organized with the introduction, body and conclusion. Jadi introduction, body, and conclusion. Sebenarnya sih nggak pakemnya nggak gitu-gitu banget, tapi biasanya supaya gampang di follow, so that others can follow your letter. You need to make introduction. Let's say the introduction should be about who you are. Jadi kalian itu siapa? Kemudian your goals. Jadi kira-kira kalian tuh pengen apa sih tujuan kalian untuk apply beasiswa itu atau apply universitas itu gitu. Jadi okay, and then the body itu biasanya tentang skills and experience. So what kind of skills do you have? What kind of knowledge do you have? And what kind of experience you have? Jadi misalnya I'm an English teacher dan saya ingin dapat gelar S2 di mana ya? Katakanlah di Inggris, UCL, Institute of Education. Jadi misalnya itu, kemudian saya akan menjelaskan, saya memiliki pengalaman mengajar begini dan begitu. Jadi nggak cuman bilang saya kerja keras, saya rajin menabung, saya pandai gitu. Tapi you need to state specifically the experience and skills yang relevan ya. Okay, and then the conclusion itu biasanya tentang summary. So, jadi kalian menyimpulkan bagaimana diri kalian ini berdasarkan your body, the body, misalnya skills, experience, menurut kalian kenapa kalian itu worthy atau kenapa kalian bisa pantas mendapatkan beasiswa atau pantas mendapatkan universitas itu, okay? So basically itu adalah formatnya. Jadi jangan kayak tadi itu tidak ada penjelasan, cuman alasannya ngasal gitu. So make sure that you organize it. And the second point is you need to check the scholarship or university requirements. Jadi biasanya tiap universitas atau tiap beasiswa itu memiliki kriteria tertentu ya. Misalnya kriteria, nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kriteria word limit, ada batasan kata yang
harus dipenuhi itu jangan jangan lebih atau jangan kurang. Jadi sebaiknya dipenuhin. Kemudian misalnya scholarship ini scholarship apa ya? Scholarship juga scholarship yang punya nilai apa sih? Pengennya itu scholarship-nya itu apakah mengedepankan nilai kepemimpinan. Nah, itu jadi kalian di motivation letter harus juga meng-highlight kepemimpinan kalian melalui experience yang relevan begitu ya. Jadi silakan dicek sendiri untuk scholarship requirements gitu atau university requirements. Jadi dicocok-cocokkan skill sama experience-nya, okay? And then the third one is of course to proofread. Ya tentunya kalian harus proofread gitu ya. Proofread itu ya dicek, maksudnya kalau setelah kalian menulis, after you write down the essay or personal statement or motivation letter, I would suggest that you check your grammar. The grammar-nya dicek, spelling-nya dicek. Jadi banyak yang dicek, jangan cuma ketik kemudian dikumpulkan. Karena itu kalau kalian baca lagi, itu pasti ada salahnya gitu. Apalagi if it is in English, kalau dalam bahasa Inggris, kemungkinan besar ya, yang non-native speakers itu akan ada salah di sana-sini. Okay, caranya proofread gimana? Tentu saja kalian bisa minta teman kalian untuk ngecek grammarnya. You can ask your friends to read read your essay, or you can ask your teacher or someone who is willing gitu. Tapi kalau saya pribadi, dulu saya itu setelah membuat after I finish writing my motivation letter, I would just leave it for 3 days without reading. Jadi saya setelah selesai untuk proofread, setelah saya selesai apa sih, selesai menulis, saya tuh diemin sampai beberapa hari, kemudian saya baca lagi, kemudian oh ya, mungkin saya menulisnya ada, saya jadi lebih tahu kekurangan dari tulisan saya gitu. That is what I did at least. Okay, and don'ts-nya, okay. Challenge-nya itu list every achievement that you've made. Jadi okay, motivation letter itu memang tempatnya essay-nya di mana kalian menonjolkan diri sendiri. Tapi jangan semua prestasi kalian itu ditaruh satu-satu di motivation letter kayak CV. Jadi bukan seperti itu. Motivation letter itu tujuannya supaya kayak selection committee bisa menilai diri kalian, kualitas kalian tuh dengan apa yang kalian tulis, tapi nggak terus semuanya. Jadi silakan yang relevan aja dengan itu, dengan kriteria beasiswa atau universitasnya, okay? And how without showing, okay? As I said before, it's not okay to just talk about your personality or your qualities, but no examples. Jadi misalnya kalau kalian bilang saya hardworking, saya rajin belajar atau gimana gitu, kalian tidak menggunakan, tidak menunjukkan bukti atau contoh, itu sama aja bohong ya. Karena gimana juga, gimana para panitia akan tahu kalau kalian punya kualitas ini kalau nggak ditunjukkan, yes? Okay. And forget about the community. Okay, ini mungkin pengalaman saya sendiri ya. Forget about the community, ini maksudnya kalian jangan melupakan, kayak misalnya kalian mau apply beasiswa, you wanna apply for that scholarship, but I would suggest that you remember like what you want to contribute to the society. Jadi kalian harus juga ingat kira-kira dampak apa sih yang ingin kalian berikan ke society kalau kalian misalnya mendapatkan beasiswa itu atau masuk ke universitas itu. Jadi nggak cuma dampak ke diri sendiri, tapi juga focus on the society, kira-kira. Karena nggak mungkin kan kalau kalian nulis essay terus dampaknya tentang diri sendiri. Okay, itu kelihatan kayak you're self-centered, you don't care about the society, so biasanya begitu, ya. Yeah? Okay, and the last one probably, use the same letter for every scholarship or university. Jadi misalnya saya nulis essay A untuk beasiswa A, kemudian essay B untuk beasiswa B gitu. Jangan disamakan karena biasanya tiap beasiswa itu memiliki kriteria yang berbeda. Jadi ada poin-poin yang harus di-highlight yang berbeda-beda gitu. Dimodifikasi oke, okay, tapi kalau
the same letter itu, I wouldn't recommend that. Okay, great. Nah, this is a better motivation letter excerpt. Jadi ini adalah excerpt motivation letter, maksudnya penggalan dari motivation letter yang kelihatan lebih baik. Iya, bukan yang ideal gitu, tapi okay, this sounds better. If you see this one, okay, ini badannya, this is the body, okay, like let's read together. I'm a human rights activist. Saya adalah activist HAM gitu. Nah, ini harus ada buktinya, misalnya gini. Since the beginning of my public activity, I've been engaging in social projects, I aim at protecting, blah, blah, blah. Jadi, ini ada contohnya ya, banyak sekali contohnya di sini. Jadi, kalau kalian ingin membuat pendapat tentang diri kalian, oh, saya ini peduli pada HAM. Jadi, silakan berikan contoh, okay? And also, ini misalnya yang ini, studying at the University of Cambridge. Ini kalian kira-kira apa yang manfaat yang akan didapat dari kuliah di luar itu ya. Misalnya will allow me to explore long-term experience of democracy building, gain knowledge and skills and so on and so forth. Jadi kalian be specific about the benefits gitu. Okay, kira-kira kayaknya sudah ya kalau motivation letter in a nutshell kurang lebih seperti itu. Jadi intinya harus pakai contoh yang spesifik dan nggak cuman asal taruh aja alasan gitu. Okay, I guess I want to stop share right now. Okay, so what do you think, Miss Adiba? Do you agree with what I shared? Yes, exactly. I 100% agree with you. I couldn't agree more. It always happens to most of the students, especially. Mm-hmm. We're not really experienced. By the way, you can hear my voice, right? But yeah. Clearly, okay. Yes. Clear. It's clear. Yeah. Especially for those who are not experienced with academic writing, because motivation letter, even though it's not academic writing, but it's a formal writing. So more or less, what is it? The rules of motivation letter is similar to academic writing. And yes. The problem that always occurs is that one, when the student is only telling without showing. Yes, that is so exactly. It's abstract, okay? But what yeah. You need to do to get the scholarship to, what is it? Untuk meyakinkan the scholarship fundernya, apa yang ngasih uang nanti di scholarship-nya itu. Itu tuh yeah. Mereka tuh ingin practical things, okay, from you. Yeah. Apa sih misalnya kamu tuh humanitarian, ya prakteknya apa yang udah dipraktekin. Terus misalnya you interested in human rights, what do you know about human rights? What the problems? And then what kind of solution that you have done with yes. That kind of certain problem, kayak gitu. Jadi yeah. Mereka lebih yakin jika teman-teman itu bisa menunjukkan kontribusi kalian. Yes. Nah, itu after the selection process, of course ya kita enggak bisa memungkiri bahwa motivation letter itu adalah seleksi awal ya. Jadi seleksi awal itu adalah motivation letter ya. Jadi mau enggak mau itu kayak first impression bukannya ya. Or yes. Jadi setelah a motivation letter and you've nailed it, you will of course face the interview. Jadi setelah motivation letter itu lolos, nah nanti akan menghadapi interview. Nah, interview itu yang seperti apa kira-kira, Miss Adiba? Oh, langsung masuk nih ya. Okay. Iya dong, karena halus. Okay. Yeah, that's great. So, scholarship interview is basically the time. It's your chance to prove whatever thing that you have written on your motivation letter and personal statement. Jadi, teman-teman kan udah nulis motivation letter nih, personal statement, dan lain-lain, misalnya bagian administrasi semuanya udah dikumpulin gitu. Nah, untuk proofingnya itu ya waktu interview. Gitu. Bener nggak sih ini anak nulis kayak gini, kayak gitu? Apakah cuma bohong atau enggak, kayak gitu. Masanya banyak sekali yang daftar LPDP, misal contohnya ya, saya karena LPDP already, so I knew one or two things on the scholarship
interview process di mana banyak banget pelamar itu yang bohong. Ya. Mereka nggak melakukan A tapi ngomong A. Nah, ketika di interview, meskipun mereka udah latihan kelihatan gitu kalau mereka bohong gitu. So, oh, I see. Yeah. Jadi nggak boleh bohong ya di motivation letter, ketahuan nanti ya. Ketahuan banget. Meskipun nanti interviewnya itu kayak ikutin aja jalan kalian bohong itu, tapi mereka udah tahu, udah coret aja gitu, nggak dianggap kalian ngomong apa kayak gitu. Gak bisa ya, kayak blunder gitu ya, nanti kayak snowball effect gitu ya, satu kebohongan. Okay, a good tip from Miss Adiba, harus be honest tentang apa yang kita tulis gitu ya. Okay, and what about from you, like tips, ada tips-tips lah untuk interview atau tips? Of course, I've got some, probably I will share my screen first. Yeah, sure. Nah, okay, udah lihat ya tipsnya ya. Nah, oke. Okay. Oh ya, yeah. By the way, ini untuk yang bertanya nanti akan kami jawab. So silakan kalau ada yang mau tanya silakan di chat aja nggak apa-apa. Nanti we are going to answer later ya in the question and answer session. Okay. But okay, please Miss Adiba. Okay, right. So I've got several tips that I think is fundamental. Actually, there are a lot of other tips, but it's not that too important, ya. Karena di sini we have restricted time. Jadi, yang pertama itu adalah know what you are going to do during and after your study course. Di sini penyedia beasiswa itu harus tahu secara jelas teman-teman tuh mau ngapain, ya, selama sekolah dan setelah sekolah. Karena mereka tuh mau apa ya, mengeluarkan duit yang banyak untuk kalian gitu loh. Kalau nggak tahu ini duitnya mau dikasih sama orang yang bagaimana, untuk apa, kan bahaya kan, ini duit rakyat gitu ya. Jadi you have to really like explicitly show what you are going to do during and after your study, including your research proposal and your career opportunities. Biasanya kalau LPDP itu lebih ke career oriented ya, maksudnya setelah teman-teman selesai studi itu teman-teman mau ngapain kayak gitu. Karena yang dilihat adalah pengabdian, dan pengabdiannya itu adalah kepada Indonesia negara. Jadi it will be highly recommended if you guys can go back to Indonesia for like 3 years before you can go out again, probably to explore other things ya, entah itu study atau kerja, tapi harus ngabdi dulu di Indonesia, itu wajib. Kalau enggak nanti kalian diuber-uber sama LPDP ya. Data kalian udah masuk semua di database. Oh, okay. Gampang gitu. Ngoyak kalian ada di mana gitu tahu mereka. Jadi make sure kalau ketika interview itu teman-teman orientasinya membangun negara kayak gitu. Ya. Mengaplikasikan apa yang dipelajari di luar negeri ke Indonesia. Of course, LPDP itu enggak cuman apa ya, melihat anak-anak yang bisa copy paste ilmu dari luar negeri ke Indonesia ya, tapi kita harus secara selektif milih ilmu-ilmu mana yang cocok untuk Indonesia. Jadi nggak semata-mata westernisasi gitu intinya seperti itu. Karena di interview untuk LPDP, kita akan ada 3 macam interview ya, teman-teman mungkin udah tahu. Yang pertama adalah interviewer untuk profesor ya, mereka itu profesor yang memang ahli di bidang kita. Kemudian ada kayaknya yang umum, I don't know, itu profesor apa, bidang apa gitu, tapi yang satu lagi nanti akan ada psikolog. Nah, psikolog ini yang nanti juga mengulik-ngulik teman-teman tuh jujur atau enggak, kayak gitu. Nah, dari ketiga interviewer ini, mereka akan menanyai tentang apa ya, keindonesiaan kalian gitu loh. Apakah kalian itu cinta Indonesia atau enggak, kayak gitu. Apakah kalian setelah dapat uang dari LPDP atau scholarship lainnya, itu mereka, kalian malah mau
pergi, bawa pergi uang itu, nggak balik lagi ke Indonesia atau gimana, kayak gitu. Dan itu nanti akan dikulik di situ. Kemudian yang kedua adalah confident, focused, consistent, and practical. Nah, untuk interview memang itu bagi beberapa orang yang mungkin, apa ya, teman-teman tuh agak introvert, mungkin deg-degan gitu ya, langsung dihadapkan oleh tiga interviewers yang sudah jabatannya profesor semua, ahli di bidang masing-masing, mana yang satunya psikologi pula kan kayak mengulik-ngulik gitu kan. Nah, itu teman-teman harus latihan dulu, latihan banyak sama temennya, sama temen yang lainnya. Jadi harus biasa face-to-face sama orang, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, itu malah bagus. Kalau misalnya teman-teman itu deket sama dosen, itu bisa dosennya dimintain tolong untuk interview, kayak gitu. Kira-kira tuh, Pak dosen kalau mau interview saya sebagai scholarship awardee, mau nanyain apa ya, kayak gitu. Itu bisa ditanyain. Jadi teman-teman tuh bisa persiapan dulu gitu loh, nggak yang deg-degan terus mak jegagi tiba-tiba ada pertanyaan yang mengagetkan teman-teman, nggak tahu apa ekspektasinya interviewer tuh apa, kayak gitu. Kemudian teman-teman harus fokus ketika ditanyain A, dia jawabnya A, meskipun you have to like answer each question elaboratively, tapi teman-teman jangan out of topic ya. Nah, kemampuan teman-teman fokus itu juga di nilai sama interviewer, terutama interviewernya yang dari psikologi ya, kayak gitu. Kemudian teman-teman itu harus konsisten. Misalnya teman-teman mau membangun negara di bidang ekonomi, ya udah berarti ya di bidang ekonomi itu aja, dan caranya apa ya udah, berarti itu memang harus konsisten dengan satu cara tersebut. Kalau misalnya ada cara yang lain nggak apa-apa, cuman jangan kontradiktif gitu idenya, karena nanti kalau kontradiktif teman-teman akan apa ya, kesusahan sendiri jawabnya, kelabakan, kayak gitu. Dan biasanya orang jujur itu pasti konsisten ya. Kalau orang yang ada apa yang di umpet-umpet kayak gitu, there is something that you hide, probably teman-teman nggak konsisten, ah tadi ngomong A kok sekarang ngomong Z, kayak gitu, nanti malah jadi prahara sendiri. Kemudian yang praktikal. Praktikal ini mendingan teman-teman itu lebih fokus ke hal-hal yang bisa dipraktekkan, bisa dilakukan nanti misalnya setelah studi. Misal mau jadi dosen, kayak gitu. Ini sekarang yang kayaknya paling apa menjadi favorit ya, cita-cita favorit LPDP UWRDI, mau jadi dosen, jelas prakteknya, kayak gitu. Misalnya teman-teman lulusan UGM, mau jadi dosen UGM, gitu. Terus misalnya sudah ada contohnya yang saya menguatkan, jadi teman-teman ingin jadi dosen, yaitu sebagai penguat biasanya teman-teman minta rekomendasi letter of recommendation dari dosen-dosen kalian gitu kan. Nah itu akan lebih bisa menguatkan argumen kalian yang ingin jadi dosen, misal seperti itu. That's why lately there are a lot of people that want to be lecturer, kayak gitu, karena gampang. Tapi sebenarnya saking banyaknya PDP juga merekomendasikan jangan jadi dosen semua, yang lain kayak gitu, pernah dibahas seperti itu. Teman saya pernah interview, terus kenapa sih pengen jadi dosen, semua kok jadi dosen gitu, terus yang jadi technician siapa, terus yang jadi apa gitu siapa, kayak gitu. Jadi teman-teman memang harus jangan ikut-ikutan aja, mentang-mentang jadi dosen itu jalannya gampang, bisa apa ya, bukan jalan gampang, maksudnya ketika kalian interview tuh paling gampang jadi dosen gitu kan. Tapi nanti akan jadi buah simalakama juga bagi teman-teman, karena udah banyak nih yang pengen jadi dosen, jadi yang lain dong, kayak gitu. Tapi pengen jadi apanya itu harus praktikal juga. Jangan misalnya saya ingin apa mengalahkan sistem apa ya, sistem politik di Inggris misalnya, kayak gitu. Itu kan sangat abstrak dan it's very unlikely gitu kan ya. Jadi yang hal kecil-kecil aja, bangun desa kayak jembatan di desa saya roboh, saya ingin membuat jembatan yang bisa apa, kayak gitu, itu malah dipercaya, kayak gitu, because it makes sense. Okay? Terus yang ketiga adalah don't lie and be truthful about your life. Nah biasanya ini terjadi ketika para interviewers nanyain personal statement kalian. Nah, di personal statement itu teman-teman harus jujur ya dengan kehidupan kalian. Ada tuh yang mengarang-arang cerita
seakan-akan hidupnya tuh sangat susah merana gitu, biar apa interviewersnya tuh menaruh hati gitu. Padahal aslinya enggak, hidupnya enak-enak aja gitu. Nah, itu jangan ya seperti itu. Tetap be truthful. Kalau misalnya hidup kalian enak, ya ngomong aja, you're very grateful with your life, that's why I want to help other people, bla bla bla, kayak gitu. Kalau misalnya you're suffering this time, all this time, show your suffering, ya, yeah, that you're suffering, that's why I want to change my life and others, other people's life who have similar life like me, misal seperti itu, kayak gitu. Jadi ketulusannya tuh dicurahkan, gitu, ya, seperti itu. Kemudian be humble. Nah, ini banyak yang gagal gara-gara sebenarnya anak pinter, achievement-nya udah banyak, udah jadi CEO dan lain-lain. Cuman dia tuh congkak. Sok tahu kayak misalnya ditanyain sama interviewernya, yaitu jawabnya nggak sopan kayak gitu, kayak ah ya enggak Pak, menurut saya kayak gini kok, jadi kayak gitu, kayak soal anak gaul gitu. Jangan, misalnya teman-teman cara ngomongnya kayak gitu, ditata ya, beda ngomong sama teman sama ngomong sama interviewer. Tapi kadang-kadang cara ngomong itu tanpa disadari keluar gitu kan. Nah, makanya dari itu teman-teman harus hati-hati sekali kalau sama interviewer ya. Pokoknya put yourself lower than the interviewer. Tapi jangan juga dengan putting yourself lower than the interviewer itu menjadikan teman-teman jadi grogi ya. Enggak, tetap pede. Cuman humble itu tadi, kayak gitu. Jangan congkak lah, kayak gitu. Humble bukan berarti rendah hati, bukan berarti rendah diri gitu kan. Jadinya please make that balance. Kemudian don't take everything personal. Nah, ini biasanya ketika teman-teman menghadapi interviewers yang kurang apa ya, misal rada nyelekit gitu ngomongnya, rada menyakitkan gitu. Ya udah nggak apa-apa, tetap senyum aja. Ya, kalau misalnya teman-teman tersinggung atau bagaimana, itu malah menghancurkan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman nggak fokus, jadi terus sakit hati, malah hasil interviewnya jelek kayak gitu. Pokoknya apapun penghalang, entah itu dari diri kita atau dari diri interviewers atau dari surrounding, itu dihilangkan. Pokoknya fokus with your own achievement, fokus with your own goal, intinya seperti itu. Kemudian smile ya. Memang kalau interview itu deg-degan, apalagi biasanya kalau pengalaman saya sendiri ya, waktu itu yang daftar untuk jurusan humanity ya, kayak sejarah, bahasa Inggris, sastra Inggris, arkeo dan lain-lain, itu banyak banget. Antriannya itu panjang banget, 15 orang lebih. Terus itu kayak nunggu, aduh ini kok banyak banget giliranku, kapan, deg-degan kan, tambah kalau misalnya gilirannya masih lama, itu tambah deg-degan gitu. Kalau misalnya cuma 1-2 mah gampang, bismillah kayak gitu. Nah, meskipun deg-degan seperti itu, teman-teman harus spread the positive energy. Misalnya teman-temannya pada cemberut apa gimana, kalian yang jadi joker itu lah ya, apa ya, bukan joker, yang jadi kayak penyenang teman-teman yang lainnya kayak gitu. Misalnya tanya-tanya kayak apa-apa, kayak pokoknya bikin kalian bikin yang apa, mood booster gitu. Karena even with the small smile, kalau secara biologi itu ya katanya bisa mendinginkan otak gitu. Jadi kalau otaknya dingin, lebih relax, nanti performa kalian ketika interview itu akan lebih bagus. Seperti itu. Well, I think that's all for me. Probably we can use the rest of the time for question and answer ya, Miss Maria. All right. Yeah. Interesting. Thank you for sharing. Yeah, by the way, ini kayaknya bentar lagi deadline seleksi LPDP yang bentar lagi ya, kalau nggak salah ya? Kayaknya bentar lagi ya, bareng AAS juga deh. Alright, that's just in time. Jadi kita in time ya untuk sharing hal kayak gini. Okay, yeah, thank you very much for sharing. Ini saya akan membacakan pertanyaan yang masuk. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang kira-kira nggak bisa dituliskan, tolong diomongkan saja ya. Tapi ini saya akan membacakan yang lagi masuk. Okay, pertanyaan pertama itu nggak punya pengalaman organisasi, nggak pernah ikut, bagaimana ya, apa gimana itu? Okay, kita berdua akan menjawab, but what about you? Gimana itu kalau nggak punya pengalaman organisasi, Miss?
suaranya nggak dengar. Apakah dengar suaranya? Yes, okay, clear. Okay, probably I should. So, tadi agak mengung sedikit, so. Oh, tapi gitu. Tadi ini jelas. Okay. Okay. Terima kasih Vita atas pertanyaannya. Gimana nih Kak kalau nggak pernah ikut organisasi? Apakah sama sekali? Sebenarnya sama sekali nggak ikut organisasi nggak apa-apa. Tergantung personal branding ya, Miss Maria. Kadang-kadang itu misalnya kita apa? Jadi ketua panitia di apa acara 17-an di RT. Nah, itu kita bikin personal branding untuk menunjukkan kualitas leadership kita. Bagaimana kita manage kegiatan 17-an itu, kayak gitu, misal. Ya. Tapi kayaknya nggak bakal deh ya, anak-anak sekarang itu nggak organisasi sama sekali. Mungkin apa? Pokoknya, skill seperti itu tinggal di personal branding, kan? Oh iya, iya. Maria, gimana? Jadi tentang gimana kita membawa diri kita sendiri, ya? Gitu ya? Oke. Okay. Ya, saya setuju banget soal itu, personal branding. Kalau dari saya sih, mengalami organisasi mungkin nggak usah yang muluk-muluk, mungkin, okay. Kalian bisa ngomongin tentang, misalnya, bagaimana kalian, okay, pengalaman kalian kerja kelompok, begitu. Apa yang kalian hadapi, apa yang kalian lalui, seperti itu ya. Misalnya, tantangannya gimana, dan bagaimana kalian problem solving di kelompok itu. Jadi nggak usah... Nggak usah harus pengalaman organisasi, tapi gimana kalian membawa, mempromosikan diri kalian sendiri itu melalui misalnya di essay kalian atau di interview. Jadi bisa kalian omongin misalnya waktu sekolah nih ya, waktu sekolah di maksudnya di project A, ini saya gini dengan kelompok ini, kemudian ada tantangan apa gitu, misalnya okay, project ini susah dilakukan, tapi pada akhirnya kita bisa dengan strategi yang seperti X gitu ya, seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay, pertanyaan yang kedua ini cukup panjang ini, mungkin saya akan bacakan. Saya Abdurrahman, okay, ingin bertanya berkaitan dengan don't forget about community, kalau kasusnya studi yang akan dilakukan itu berdampak pada umat manusia secara umum dan jangka panjang, tapi belum tentu berdampak pada masyarakat Indonesia saat ini. Kira-kira bagaimana cara menyampaikannya agar meyakinkan? Contohnya temuan-temuan mengenai black hole belum tentu terasa dampaknya buat kehidupan kita di Indonesia. Tapi ini penting dalam pengembangan sains. Terima kasih. Wow, that is a good question. Mungkin saya akan jawab duluan untuk itu. Okay. Mungkin koneksinya ini nggak stabil ya ini, tapi I'm sorry, but yeah, just okay. Mungkin kalau saya akan membaginya menjadi jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Jadi nanti akan rencana jangka pendeknya itu seperti apa, penelitian seperti apa yang akan dilakukan, let's say 1 tahun ke depan, kemudian 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi biar kelihatan believable gitu. Nggak langsung kayak terlihatan sangat big, tapi kayak kurang realistis. Jadi seperti itu aja sih untuk kita community. Or any thoughts, Miss Adiba? Yeah, I agree with you. Then probably you can tergantung apa in related to what Miss Maria just mentioned. Mungkin kalau di Indonesia jangka panjang gitu ya. Jangka pendeknya mungkin teman-teman bisa mengkaitkan dengan apa yang lebih praktikal dengan jangka pendeknya. Tapi dari Indonesia sendiri, bagaimana jangka panjangnya? Gitu. Saya juga nggak apa-apa. Kalau enggak, seperti ini contohnya saya, pendidikan sastra Inggris. Saya kan jurusan sastra Inggris. Oke, okay, Miss. Nah, I think kan, suaranya rada kurang keras. Can you try again? Bagaimana dengan sekarang? Yes, it's great. Oke, harus didekatkan. Ya, deketin ya. Okay. Yeah. What is it? Kayaknya kurang lagi nih. Suara hilang lagi. Tapi suara yeah. Sangat jelas sih. Bagaimana dengan yang lain? Apakah suara saya bisa? Nah, ini udah. This is okay. This is okay. Okay. Yeah, okay. Right. Good. Nah, mungkin terkait dengan black hole ya. Itu mungkin teman-teman bisa mungkin nggak secara langsung pada saat ini, tapi dengan ilmu kalian tentang black hole itu, mungkin bisa
dikaitkan dengan kebutuhan orang Indonesia sekarang, atau mungkin it can enrich Indonesian scholar about black hole that probably can help them to apa memperluas jangkauan pekerjaan mereka. Misalnya ada nih anak-anak yang ingin kerja di NASA. Nah, teman-teman itu yang nanti memfasilitasi, tapi kan tetap aja teman-teman itu kayak membantu anak Indonesia kan untuk mencapai atau ya untuk meraih apa goal mereka untuk kerja di NASA misal seperti itu. Ini bisa juga gitu loh dikait-kaitnya ada kontribusinya ke Indonesia. Alright. Ya. Oke, pasti nanti jadi ada medianya ya untuk berkontribusi begitu. Jadi gimana kita pintar-pintarnya mencari tempat gitu aja ya to contribute. Okay, next question, pertanyaan selanjutnya ya dari Hafiz Wahyudi. Is it okay to use idiomatical word in motivation letter? Jadi kata idiom yang kayak kata kiasan, kata yang idiomatis gitu, bisa nggak? Okay, I would say it's okay. Kalau saya sendiri mungkin nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan. Nanti jadinya puisi kalau terlalu banyak. Jadi okay, bisa deh untuk to strengthen your point, to strengthen your belief, misalnya kalian punya kepercayaan bahwa apa sih namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Mungkin itu kan idiomatis, tapi kalian jelaskan gitu dengan bukti yang jelas. Jangan semuanya terus jadi idiomatik semua gitu. Kalau dari saya sih, what about you, Miss? Yeah, Diba? Yeah, probably you can just choose the common idiomatic word gitu ya. Tapi bias pada dasarnya idiomatic word itu adalah bahasa spoken English gitu. Jadi digunakan untuk bahasa ngomong, bukan bahasa nulis. That's why we are not really suggesting you to use too many idiomatical words karena jatuhnya nanti malah nggak formal kayak gitu. Okay, yeah. Alright, thank you for the question. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dari Intan N. Berapa characters or words or pages yang ideal dalam motivation letter jika tidak ada syarat khusus untuk batasan words-nya? Waduh, ini berapa ya? Okay. Kalau dari saya sendiri, saya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Probably, yeah. Ini saya sendiri nggak bisa menjawab ya. Karena biasanya kan ada kriteria. Tapi mungkin 500 maksimum, mungkin 500 maksimum ya. Biasanya tuh saya kalau motivation letter cuman satu halaman gitu aja. Satu halaman itu udah cukup dan marginnya satu setengah gitu. Asal sebenarnya nggak ada batasan minimum maksimum ya. Yang penting kalian udah mengcover poin-poin diri kalian belum sih? Sudah mengcover, menjawab semua pertanyaan belum sih? Karena biasanya kan motivation letter selalu ada kayak temanya sendiri gitu loh. Kayak biasanya misalnya LPDP biasanya ada apa gitu. Iya nggak sih? What about you, Miss? Ada kayak tema gitu nggak sih, Miss? Iya, biasanya yang scholarship provider itu udah memberikan rules atau apa ya, instruction dengan sangat teliti gitu ya. Sampai berapa panjang, berapa banyak words-nya itu sudah dikasih. Dan even temanya tadi ya, Miss, temanya tentang apa. Misalnya goal saya di masa mendatang misal kayak gitu, berarti you have to focus on that kayak gitu. Okay, yes, alright, thank you. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Miss, saya mau dari Kaila Zahra. Miss, saya mau bertanya untuk apply scholarship, kira-kira persentase peluang untuk di ACC itu berapa ya? Berapa kursi yang tersedia saat Miss apply scholarship? Wow, ini pengalaman untuk kami berdua ya. What about you first, Miss Adiba? Can you share your experience? Ini berapa kursi yang tersedia? Kalau beda-beda, tergantung scholarship-nya yang di-apply mana. Kalau LPDP pun sendiri, itu mereka rules-nya, regulation-nya sering ganti-ganti tanpa tanpa notice ya, tiba-tiba ganti aja kayak gitu. Nah, teman-teman harus continually melihat perkembangan scholarship itu sendiri. Dan biasanya teman-teman kan banyak tuh ikut grup-grup di Twitter kayak atau di Twitter nggak ada grup ya. Pokoknya ikuti follow apa gitu aku di Twitter atau grup WA yang sama-sama scholarship warrior gitu. Misalnya di Telegram juga biasanya mereka ada
desas-desus ngomongin, oh berapa kursi nih, berapa kursi nih. Tapi kalau zaman Miss dulu sekitar 2016 sampai akhir ini, itu tuh LPDP nggak mematok berapa kursi secara strict gitu ya. Mereka tuh lebih, kalau misalnya dirimu itu cocok mendapatkan scholarship, we will accept you. Seperti itu. Gitu. Oh gitu ya. Katanya ada poin-poin gitu nggak sih, Miss, sebenarnya? I'm not really sure if there is a point right now, ya. Tapi the last thing that I know, I didn't know. Okay. Jadi ini memang sangat relatif dengan beasiswanya. Tapi yang jelas kuota penerima dan pelamar itu lebih sedikit. Maksudnya penerimanya mungkin 1 juta, tapi pelamarnya 1 juta, tapi penerimanya bisa jadi cuman 1.000 gitu. Jadi yang jelas pasti persentasenya lebih kecil yang keterima ya daripada yang semuanya apply. Kalau saya dulu pengalaman saya, I applied a scholarship like from Kemendikbud. Jadi itu kakak atau adik kakaknya, kayak kalau nggak kakaknya LPDP, adiknya LPDP gitu ya. Dulu itu ini nggak sepopuler LPDP, tapi yang daftar itu kayak ratusan berapa ya, 200, 300, 400, I'm not sure, nggak sampai ribuan gitu. Tapi yang keterima ya misalnya katakanlah 500, yang keterima 100 gitu. Jadi tergantung. Tapi intinya kalian harus bersiap-siap dan make sure kalian itu worth it. Kalian itu pantas banget mendapatkan beasiswa itu. Jadi bisa mengisi kuotanya begitu. Okay. And next question is from Hafiz Wahyudi. Is 5 to 7 paragraphs too many? Okay. Are 5 or 7 paragraphs too many for a motivation letter? Ini kalau saya jawab mungkin enggak sih, yang penting sebenarnya mau berapa paragraf asal kalian tidak terlalu kayak nge-list every achievement sama relevant achievement dan juga gampang diikuti dan semuanya sudah ter-highlight dengan baik, itu it's okay gitu. Gimana, Miss? What about you? Yeah, I think I agree too with that. It depends on how the length of the motivational letter. If itu misalnya 2.500, berarti ya you need more than 5 paragraphs. But it's only 250, then probably 5 or 7 paragraphs is enough. Yeah. Yeah. All right. Okay. Intinya satu paragraf itu harus satu main idea. Oh yeah, good one. Satu paragraf, satu ide pokok ya. Right. Okay. Another question from Aina Fauzia. Peluangnya lebih besar daftar LPDP fresh graduate atau setelah bekerja 1-2 tahun ya, Miss? Nah, ini Miss Adiba yang bisa jawab. What do you think? Yes, LPDP. Itu LPDP itu sangat fleksibel sebenarnya. Ini tergantung apakah teman-teman itu worth it atau enggak untuk jadi LPDP awardee. Jadi kalau misalnya, ini siapa nih yang nanya? Sorry, namanya tadi Aina. Misal Aina harus mikir nih ya, menganggap kalau bekerja 1-2 tahun itu bisa memoles motivation letter, CV, sama personal statement bisa lebih bagus dan bisa lebih meyakinkan LPDP untuk menerima Aina menjadi awardee, itu ya nggak apa-apa, bekerjalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya aku fresh graduate aja udah banyak pengalaman kok, dan I think I'm enough to convince LPDP to accept me to be the awardee. Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Because dulu Miss waktu daftar LPDP itu right after I finish my S1. Jadi fresh graduate banget. Nah, itu alhamdulillah bisa masuk. Itu kayaknya faktor X juga ya. Karena didoain sama orang tua sampai puasa-puasa, kayak gitu. Terus, ada juga teman-teman lainnya pendaftar LPDP yang sudah jadi CEO, yang sudah bekerja puluhan tahun, lalala, mau S3, mau S2, gitu. Pengalamannya banyak pokoknya. Tapi mereka juga nggak keterima. Jadi tergantung, gitu ya. Apakah pekerjaan itu membuat kualitas diri Aina itu lebih bagus atau enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya Aina berpikir iya, ya udah kerja dulu, nggak apa-apa. Termasuk di dalamnya adalah sering nih ditanyain, Miss, apakah aku harus daftar
apa sekolah dulu, dapat LOA dulu baru bisa daftar LPDP. Itu juga tergantung, ada banyak apa namanya teman-teman yang mendaftar tapi belum dapat universitas sama sekali, tapi LPDP-nya masuk. Banyak sekali murid-murid MIS sekarang kan ini juga mengajar LPDP apa teman-teman LPDP juga ya. Itu banyak sekali yang belum dapat UNIF. Belum banyak sekali yang sama sekali enggak ada LOA-nya, tapi mereka lolos LPDP. Banyak juga. Ada juga yang udah dapat LOA, WESCO-nya fix semua, IELTS-nya tinggi bla bla bla, tapi enggak keterima ya juga ada juga. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan kalian itu diterima atau tidak diterima oleh LPDP. Itu. Oke. Okay? Oke. Okay. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vita. Jika sering ikut webinar, apakah bisa dicantumkan untuk menggantikan kegiatan berorganisasi? What about you, Ms. Adiba? What do you think? Well, actually, it depends on the webinar. Mm-hmm. Webinar apa nih? Ya gitu. Kalau misalnya webinarnya itu, kalau seminar itu kayaknya it's not that impactful ya. Lebih mungkin kayak workshop mungkin. Kalau workshop, itu biasanya kita tuh ikut dilibatkan gitu, misalnya workshop penulisan apa atau workshop apa ya, banyak sekali ya penelitian apa kayak gitu. Terus di mana teman-teman itu ikut nulis artikel di dalamnya ya. Jadi untuk masuk workshop itu teman-teman harus nulis artikel. Misalnya ikut seminar internasional di mana teman-teman itu harus present your article. Of course, it can enrich and apa memoles CV dan motivation letter dan lain-lain seperti itu. Terus misalnya ikut ini kelas online kan sekarang banyak ya Miss Maria, kelas online tapi yang berbayar, yang ada kursusnya, di mana teman-teman itu dapat sertifikat. Nah itu juga I think that will be very helpful as well for your CV and motivational letter. Menunjukkan apa ya keniatan keseriusan kalian ikut kelas online itu gitu loh, sampai bayar gitu, sampai ikut dapat sertifikat, itu kan berarti kan dedicated banget loh teman-teman. Ya, oke. Okay. Tapi kalau ini ya, mungkin nambahin untuk kegiatan berorganisasi itu mungkin kalau webinar dan kegiatan berorganisasi agak sedikit beda ya, karena ya, beda. Kalau organisasi kan lebih ke kalian tuh social skills-nya gimana gitu sebenarnya, mungkin ya. Oke, okay. Right. Oke, okay, ada lagi yang bertanya? Mungkin tidak. Oke, okay, kalau enggak tuh mungkin saya ada satu pertanyaan yang that you can ask. Oke, okay, kira-kira secara umum ya, enggak cuma LPDP, untuk juga teman-teman yang lagi hunting scholarship, kira-kira tuh penyedia beasiswa tuh mencari orang yang seperti apa sih gitu. Kira-kira nggak cuma LPDP tapi secara umum. What do you think? Karakter apa sih yang kira-kira membuat seseorang tuh jadi keterima gitu. Nah, ditulis ya Miss ya, berarti di chat. Ya? Berarti bisa ditulis di chatnya langsung ya jawabannya ya. Oh, can you hear me Miss? Yes, I can hear you. Can you? Ya, yeah, oke. Okay. Ini pertanyaannya mungkin sudah tidak ada lagi yang tanya. Tapi kalau saya boleh bertanya untuk menyimpulkan semuanya, kira-kira untuk karakter apa yang dicari dari seorang, seseorang, kira-kira penyelenggara beasiswa. Mungkin susah ya dijawab, tapi apa itu ya? Poin-poinnya aja, satu apa, dua apa gitu. Nggak usah yang apa tulisannya yang kalimat lengkap, nggak apa-apa. Poin-poinnya aja. Oh. Ini pertanyaan untuk Miss Adiba ya maksudnya. Oh, untuk aku. Yeah, of course. Not for kuis. Aduh, Miss Maria. Yeah, so ada misunderstanding. Oh, oke. Okay. Sorry, ini internet ya. Maksudnya jadi gini. Oh. Oke, okay, what do you think? Kira-kira apa? Yang pertama adalah integritasnya. Terus suaranya, Miss. Nggak kedengeran. Oke, good. Oke, jadi yang pertama integritas. Integritasnya, jujur atau enggak, maksudnya dia itu setia atau enggak, gitu, dengan LPDP atau dengan another scholarship provider yang mereka tunjuk, kayak gitu, yang mereka apply. Kemudian kegigihannya,
benar nggak sih apa ini akan memperjuangkan cita-cita teman-teman ya, atau misalnya cuman bohongan nih habis dapat beasiswa dapat duit banyak terus cuma jalan-jalan ke Eropa, itu kan pernah kan jadi masalah ya Miss ya di Twitter ya, jalan-jalan doang padahal kan aslinya kita selain jalan-jalan kita juga belajar juga. Nah itu teman-teman harus menunjukkan itu kerja kerasnya. Terus karena diingat-ingat ya teman-teman, scholarship itu bukan duit orang kaya doang, tapi itu kalau LPDP itu duit rakyat. So you have to apa responsible with that. Kemudian lagi ya integritas, terus kegigihan, sama kejujuran tuh sebenarnya masuk ke integritas sih. Kayaknya dua itu deh, Miss. Oh oke, okay. Yes. Oke. Okay. Kalau saya sih, Miss Maria. Kalau saya setuju banget sama itu, apa kerja keras itu. Kemudian, ya kerja keras. Karena kalau kita gagal, mesti berkali-kali harus apply lagi gitu kan. Maksudnya akan apply sampai dapet gitu. Karena ini pengalaman saya sendiri. Saya udah berapa kali gagal. Kemudian saya apply terus sampai akhirnya dapet gitu. That is what I agree with. Integritas, yes. Kalian gimana ya? Kalian harus punya prinsip sendiri, yes. Prinsip, misalnya nanti habis lulus mau gimana, jangan terus buat nyantai-nyantai atau buat jalan-jalan, okay. Ya mungkin visioner ya, visioner punya rencana yang jelas gitu, kali ya, probably 3 itu ya, rencana yang jelas. Jadi mau gimana, kalian nggak boleh kayak, oh nanti sambil jalan aja gitu kan. Jadi pasti punya rencana untuk masa depan bangsa Indonesia ini gimana. Maksudnya sebagai apa yang kalian punya, ya apa yang kalian bisa kontribusikan untuk masa depan, ya apa society atau komunitas. Oke, sepertinya ini mungkin sudah selesai untuk webinarnya, okay. Dan kayak sebenarnya saya sudahi dulu. Thank you very much, Miss Adiba, for sharing. And karena kita ini ada seseorang, kita akan ada kedatangan seseorang setelah ini. Jadi I want you to stay tuned. And wait, yeah, I want you to stay tuned. But then, are you ready, Miss? Yeah. Yes. And she will be talking with us about yes, a few things that we have. Karena intinya kita ini, okay, satu hal yang penting yang perlu diingat itu kita butuh banget kemampuan bahasa Inggris untuk dapat beasiswa di luar negeri. Karena itu kita ada seseorang yang ya akan ngomongin sesuatu tentang pentingnya bahasa Inggris gitu ya. Alright, time is yours, Miss. Okay. Hi everyone. Hi. Can you hear me? Kalau kalian ingin bisa belajar di luar negeri, pengen mempersiapkan diri dengan lebih baik, ini akan lebih baik kalau kalian bersiapkan dari dini ya sekarang. Jadi kalau ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, tentu saja bisa bergabung dengan Real Equivalent English karena kita punya berbagai kelas untuk mempersiapkan diri kalian, terutama untuk yang exam preparation ya. Jadi kalau di sini kita itu punya 3 lisensi, jadi ada TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan juga IELTS. Oh, wait, one more sebenarnya. Jadi untuk bulan April kita punya satu yang namanya TOEIC ya, namanya TOEIC. Oke, jadi kita punya beberapa kelas persiapan. Kelas persiapan itu bisa mempersiapkan kalian lebih baik juga kalau ingin belajar di luar negeri. Kalau misalnya beberapa universitas pengen IELTS, kalian harus siapkan dari diri ini juga untuk belajar IELTS di sini. Atau yang butuh IBT, silahkan. Atau yang SAT, nah SAT kita juga punya kelas persiapannya. Jadi kalian bisa gabung dengan kita, ikut kelas-kelas kita. Dan beberapa saat lagi saya juga akan menampilkan jadwal official test ya. Jadwal official test yang ada di
Okay, ada di Ions ya, bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat di sini. Jadi kita ada IELTS official test bulan April tanggal 10 ya, tanggal 10 karena mereka sudah selesai. Lalu untuk yang what is it IBT ini bisa ikut besok yang tanggal 10 April juga. Ya, di sini sudah ada harganya juga dan jadwalnya juga. Lalu TOEFL IBT untuk bulan April kita ada tanggal 10 tanggal 24 ya, friends ya. Tapi ini kuotanya terbatas, jadi harus buru-buru untuk daftar agar bisa dapat kuota karena setahu saya tanggal 10 April ini sudah full kuota ya. Jadi langsung buru-buru aja booking tempatnya untuk yang official test. Dan juga untuk yang satu lagi untuk TOEIC. TOEIC ini kita besok ada tanggal 24 April ini pertama kali official test yang ada di IELTS. Ini untuk yang pertama kali TOEIC official test. Oke. Jadi jangan lupa bergabung dengan kita. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang kelas-kelas yang kita punya, boleh ke website kita ya di www.iens.co.id ya, di situ ada lengkap dengan brosurnya juga dengan kelas-kelas yang ada yang kita punya. Lalu juga bisa ke Instagram kita ya @real.iens atau @iensEducation ya. Kalau teman-teman langsung pengen tanya-tanya boleh masuk ke website kita ya. WhatsApp kita ada di 0823-2488-88205. Nanti kalau perlu kita kirimkan juga ini jadwal official test schedule-nya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di free learning kita yang lain ya. Kita juga punya banyak free learning di bulan April yang teman-teman nanti bisa cek di kalender di Instagram kita. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. See you. Thank you everyone. Thank you Miss Adiba. Ini ada Miss DJ juga ternyata. Hai Miss DJ, thank you. Bye bye. Learning Center.